Ada apa lagi? Ada bintang tamu lagi, Le. Ada. Surprise lagi. Dan ini, konon nih, katanya orang ini seorang... Dia yang berjasa, Andre. Iya, yang berjasa. Berjasa banget mempertemukan Christian sama Titi. Dan membantu apapun katanya dulu. Ya, beri tepuk tangan buat bintang tamu surprise kita. Acara apa ini? Bre, kalau ini bukan yang mempertemukan Titi sama Christian, tapi mempertemukan gua sama bini gua. Lo nggak tahu kan, ini makanya acara ini talk show. Selamat dan selamat malam. Mukanya langsung abu-abu burik. Goceng. Aduh. Lupa gua. Aduh. Deh, ini salah satu... Udah, lu tenang aja, ini bagian gua. Enggak, gua saking senengnya, Dre. Udah lama gak berjumpa. Iya. Selamat malam. Selamat malam, Mama Dede. Sehat ya. Malam. Kalau boleh tahu, ini Ibu Ida ya? Iya. Ibu Ida kelihatan spesial banget buat Sule. Kalau boleh cerita, Ibu Ida. Dulu gimana ceritanya nih? Oh, tentang Sule? Iya, tentang Sule. Ya, mungkin saya bercerita sedikit aja tentang Sule. Sebetulnya dia itu pinter. Begitu saya pelajaran vokal, Sule masuk. Pasti kesiangan. Dari mana kesiangan? Itu bu jajan dulu. Nah, itu tuh seperti biasa. Kemudian, ayo dites vokal. Lagu. Karena konsentrasinya mungkin buyar, lagunya itu kemana kemari. Itu setelah itu saya bilang, kamu tidak lulus, remedial minggu depan. Minggu depan datang lagi. Pakai kaos kakinya cuma satu lagi. Begini nih ceritanya. Jadi kalau misalkan sekolah itu harus pakai kaos kaki, harus pakai, kalau Jumat pakai batik. Iya. Nah, kasihan si Dudi teman saya kan nggak punya kaos kaki, Andre. Gua punya ide nih. Udah, lu satu aja ya. Ah, pakai. Pas begitu masuk kan? Ah, Nana masuk kata ibu. Ah, Sisa? Ini bu. Nah, ada. Duduk. Gitu. Saya nggak sandar. Pas begitu duduk ngangkat dua-duanya. Nih. Satu lagi kemana? Minggu depan ulangi lagi. Minggu depan datang lagi. Kesiangan lagi. Dan sekarang Sutisna, Anda di remedial. Begitu di remedial, saya itu sampai menitikkan air mata karena dia betul-betul membawakan lagu itu dengan ekspresif, artikulasi, improvisasi, vibrasi, filsafat yang baik dan benar. Saya sampai menitikkan air mata. Sebetulnya di otak kamu itu ada berlian yang diberikan oleh Allah. Cik manfaatkan, kamu itu bisa segala macam, tapi tidak serius. Kalau ke sekolah, bajunya dikeluarin gitu. Kemudian kalau pakai itu pakai celak di sininya, biru. Tian, mungkin ada yang ditanya sama ibu boleh tentang Sule. Sule tuh waktu sekolah dulu, pacarnya banyak gak sih? Sebetulnya enggak laku, Sule. Enggak laku karena penampilannya itu baju rambutnya dikebelakin semuanya terus kemudian bulat gitu celak. Sebetulnya enggak laku itu dulu itu. Jadi mau ke sini ditolak, mau ke sana ditolak. Tapi benar Ibu Ida katanya juga yang berjasa mempertemukan Sule dengan istrinya. Ya, ya. Kalau Lina itu adalah maskotnya daripada kelas karawitan. Orang udah jadinya ceritanya pacaran. Selalu nanya sama bini gua apa coba? Apa? Lina, kamu itu gak mikir apa gimana? Kok mau sama Sutisna?
Mungkin Sule itu mau dari kelas 1, tapi Linanya itu banyak yang seneng. Sule sering ngajak gitu, sering ngajak ke sana, ada warung Ma Edoy di sana ya, di SMA. Ngajak. Itu di sana cuman dibubuhi dengan jajan bala-bala, comro, misro gitu. Kemudian pulang lagi gitu. Dari mana ini? Di Ma Edoy, ibu lapar. Nah itu barang Linda itu udah ketahuan waktu di kelas 2. Nah itu saya tahunya itu pada waktu kelas 3 itu udah pacaran. Kemudian Lina sini, kunaon urang daek ka Sule. Nah itu saya selalu begitu. Kunaon daek ka kunaon gitu bu. Mun bisa mah ulahnya katanya gitu. Kunaon bu, udah cocok gitu. Sule baiknya. Bu, ada panggilan buat khusus buat Sule nggak dulu? Tisna. Sutisna namanya Tisna. Dulu Tisna gitu aja. Oh gitu aja. Pernah nggak ibu sampai marah banget sama Sule? Oh sering. Sering. Marahnya gimana dulu bu? Kalau lagi marah gimana dulu? Eh atuh Sutisna sih benar atuh manya atuh siapa tuh kamana kamana kan hiji deui ya teh kaos kaki di kamana kan teh hiji deui digadekeun. Semua ditambut teh gimana gimana. Coba 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 lu dimarahin misalnya. Tahu kaos kakinya. Kaos kakinya si Dudi, Bu. Nya atuh pan eta pan bisa meuli atuh kunaon make diwijem-ijemkeun ka batur. Assalamualaikum.